Begitu banyak cerita yang terlukis indah selama kami berada di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih banyak saudara-saudara kami yang telah banyak membantu. Dan tiba pada waktunya, hari ini kami memasuki Provinsi Jambi. Provinsi Jambi adalah provinsi ke-6 selama kami berkeliling Indonesia. Mencoba mengadu nasib lagi, entah siapa yang akan kami temui. Dan inilah dia, episode 75. Jambi, kami datang! Tidak begitu banyak aktivitas yang bisa kami lakukan selama berada di atas kapal. Dan katanya estimasi perjalanan dari pelabuhan Telaga Punggur menuju Kuala Tungkal itu memakan waktu sekitar 17 jam. Apa yang mau dibikin itu bila 17 jam? Oke, jadi kapalnya sudah sampai di pelabuhan Kuala Tungkal. Kita mau cari tumpangan, apakah ada di dalam kapal? Tidak jauh dari pelabuhan, kita mendapatkan tumpangan yang mungkin jaraknya sekitar 10 kilo. Ya, yang penting dapat ya. Pokoknya jalan terus. Ini nanti kalau ke Jambi kiri, Bang. Oh, lurus. Iya, lurus. Oh, iya, Bang. Siap-siap. Tunggu, Bang, ya. Oke. Tidak jauh dari tempat kami diturunkan dari yang bawa pasir tadi, ini kita di depan Indomaret. Jadi kita mau minum-minum kopi dulu. Sekarang jam 9, tanggal 7 bulan 8 2022. Tumpangan kedua. Eh, Bang. Setengah 11. Tidak jauh dari tempat tadi. Jadi apakah orang jemput haji? Jemaah haji. Dapat tumpangan. Kayaknya barang bodybuilding ini. Mana tuh kok kayaknya nih? Mau sih tapi mau haji sendiri. Apa? Mau haji sendiri. Mau itu posisi deh, tengah jalan. Jadi kita sudah di gerbang Kuala Tungkal. Kita mau cari tumpangan di sini. Apakah berhasil? Thank you.
sudah setengah jam kita di sini. Belum ada tumpangan. Aduh. Kita dapat umpan. Setelah kita menunggu setengah jam, kita dapat umpan. Tapi kayaknya udah terlalu jauh. Jadi ya dekat. Umpan apa tadi? Lupa apa? Pokoknya mengarah ke Jambi. Kita baru diturunkan sama dinda-dinda tadi, kanda-kanda iya, mereka antar semen. Ya cukup jauh juga, Linto. Gersang Tulan setengah jam lah. Sekarang 11.37, kita mencari tumpangan lagi. Mantap. Kita dapat tumpangan lagi dan habis membawa apa lagi namanya ini? Sawit. Mantap sekali. Berjalan jauh. Asli panas dan sumpah. Kita baru diturunkan dari Bang Abang tadi yang bawa sawit. Ini yang dari daerah mana ini? Yang punya sawit di sini, kita diturunkan di sini. Sana ke Jambi, sana ke Kuala Tunggal. Ada kabar baik Naruto, Naruto ada kabar baik Naruto. Ternyata mobil yang kita tumpangin ini mau mengarah ke Jambi, Naruto. Habis. Oh iya, dan ternyata rokok kita habis. Aduh, kita akan mungkin akan tidur. Tapi ya, kita sudah dapat tumpangan yang langsung ke Jambi, jadi tidak perlu lagi mungkin singgah-singgah. Mantap. Paketku habis. Oh, paket datanya paling habis. Makanya beli baju. Thank you.
sampai di Jambi. Mantap sekali om. Mungkin 20 menit lagi kita sampai di Kota Jambi. Ini masih di Muaro Jambi. Masih bersama ya. Siapa lagi? Preman dari Raha. So, apa panas? Apa? Mukula mate. Asli panas. Sepanjang jalan di sini. Tadi di belakang itu pasir sawit, sumpah. Sawit dan sawit. Kita tumpangi saya tadi mobil sawit, Pak. Ini di depan macet. Oke, ya, Jambi 21 kilo lagi. Apa? Mobil sana yang antar kami dari Kuala Tunggal sampai di jangan dulu saya tanya kau Tehok atau Dehok? Tehok. Hah? Kan T H E A O K. Tehok. 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 Oh. T Tehok. Help. Iya jangan marah-marah. Jadi kita kemana ini? Istirahat dulu. Hei, Lin, ada lagi temanmu sini, Lin. Yeay. Ya oke, okay. Terima kasih teman-teman semua masih nonton kami. Jadi sekarang kita berada di rumah Bang Yuda. Bang Yuda ini warga lokal sini bang ya, Jambi. Mantap sekali. Ini daerah mana bang? Eka Jaya. Eka Jaya. Apa tadi Pak Palmera? Kecamatan Palmera. Kecamatan Palmera. Paling, bagaimana? Mau kula kah di sini? Kuala Tunggal jadi panas sekali. Kuala Tunggal nih, sini agak adem-adem karena mungkin sudah sore. Ini kita baru sampai tadi. Mungkin kita mau stay 1-2 hari dulu sini bang ya. Bang, mau lanjut Kerinci nih kita bang. Bisa ikut bang? 1-2 minggu lah. Iya sih bang. Oke lah. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan dari Tim Mengenal Indonesia. Pokoknya Tim Mengenal Indonesia sudah sampai di Jambi. Pada tanggal 7 Agustus. Mantap sekali. Apa nama komunitasnya Pak? Apa Red? Iya. Apa nama komunitasnya Bang? Red Scoot. Nanti kalian di sini tulis di sini. Ada stikernya. Linelit sini. Ingetin nanti stikernya ada Jambi katanya. Oke lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.